Satu, ya, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang beruntung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, akhirnya selain ditunggu-tunggu, ini udah tanggal 29 Januari ya. Ini 23. Tapi sebenarnya masih Januari, jadi masih di bulan yang kita udah targetin dari kemarin lah ya. The moment dari kalian tunggu-tunggu ini adalah yang periode 4-nya atau yang periode terakhir dari penentuan yang kemarin 4-2,5 ya. Ada apa aja sih kemarin tuh? Sebelumnya kita review dulu kemarin nih. Pertama, Ninja 250. Yang kedua itu orang Indramayu. Orang Indramayu yang menang. Iya, Hairul Ajis namanya. Okay. Selanjutnya adalah R25. Yamaha R25. Namanya siapa ya? Orang Jakarta ya tapi. Orang Jakarta, Cengkareng. Habis itu ada Honda CBR 250 RR Repsol Edition. Repsol Edition. Jordi MH dari Bogor. Oh iya, Jordi MH. Iya, iya. Dan ini yang KTM terakhir ini. Iya. Kita tentuin hari ini. Gimana tuh, ada perbedaan nggak sama sebelumnya? Ah. Ada, bedanya kan waktu ketika kita lagi closing yang giveaway CBR 250 RR, kita udah kasih tau juga kan, kalau yang terakhir ini metodenya sedikit berbeda. Jadi buat kalian yang udah effort gila-gilaan kan mungkin agak kurang fair ya kalau bener-bener probabilitasnya disamakan dengan yang effortnya yang biasa aja kan. Nah kali ini beda, kita sekarang kita tunjuk langsung, jadi masing-masing dari kita ini punya jagoan masing-masing gitu. Kita milih siapa yang menurut kita effortnya tuh terbaik ya gitu kan. Jadi bukan seperti kocokan kemarin ya, berbeda ya. Beda. Kalau kemarin kan bener-bener beberapa nama yang berbeda dimasukin ke dalam satu apa akuarium itu. Kalau kemarin kan kita diwajibkan harus menghitung logo nih. Bener. Dari berbagai platform kayak YouTube-nya RNJ terus juga Fast Automobil. Nah kalau sekarang regulasinya berbeda sesuai dengan keaktifan kalian di sosial media. Nah Mas Fandi, Mas Denis, Mas Dandi, RNJ Motorsport, RNJ Motorsport dan Fast Automobil jelas tentunya. Dan nggak panjang lebar, tadi teman-teman udah ngejelasin di sini apa sih perbedaannya. Perbedaan singkatnya garis besarnya adalah kalau yang kemarin kita ngitung logo, itu persyaratannya banyak. Di sini simple, yang penting kalian aktif di sosial media. Garis bawahnya cuma itu, aktif di sosial media, kalian bisa menang. Berkesempatan bisa menang ya. Pokoknya bakal dipilih secara langsung nanti. Langsung. Dan supaya nggak penasaran, nggak mau panjang lebar, mungkin teman-teman udah beberapa kali memperhatikan Instagram dari RNJ Motorsport. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya di sebelah kanan. Ini adalah sebuah motor 250cc tapi bukan motor 250cc pasaran nih teman-teman semua. Belum tentu teman-teman keliling Jakarta seharian ketemu bisa sampai 3-4 biji motor seperti ini gitu loh. Karena nggak terlalu banyak yang pakai, alias lebih eksklusif. Ini adalah KTM RC 250cc. Dan yang paling istimewa adalah motor yang kita berikan selalu motor yang terbaik. Ini kilometernya baru jalan 2800 doang. Baru 2000 kilometer. Dan kondisinya mungkin teman-teman di sini bisa lihat kondisinya masih grass, dan sebelum motornya kita display buat kita serahkan ke pemenangnya sudah kita general check up juga ya, Mas Randy ya. Jadi motornya dalam kondisi yang sangat prima. Nah, jadi mengingat ke regulasi yang waktu kemarin kita bikin, rumusnya cuma satu, aktif di sosial media. Dan nggak jauh-jauh, kita nggak nanya ke orang jauh, yang kita libatkan untuk penentuan pemenangnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pasti mulai dari Mas Fandi, Mas Denis, Adandi, Mas Randi, dan juga saya. Dan nggak lupa, kayaknya kalau cuma 5 agak kurang seru, kita libatkan juga tim kreatif dari RNJ TV juga, yaitu Mas Hazel yang lagi megang kamera, dan juga Mas Aldi. Diputar dulu kameranya. Diflip. Nah, dan di sini nggak panjang lebar. Jadi di sini saya coba serahkan satu kertas ke masing-masing teman-teman. Mungkin boleh di estafet ke ujung. Gimana nih? Satu kertas. Ini buat Mas Randi, buat saya, termasuk buat dua tim kreator kita, Hazel dan juga Aldi. Jadi karena persyaratan utamanya adalah keaktifan di sosial media. Jadi yang kita harapkan adalah
coba semua teman-teman yang sudah megang kertas, pasti inget dong siapa sih yang aktif setiap kita bangun tidur, setiap kita melek, kita lagi ngapain, ini orang aktif banget di sosial media kita. Pasti ada dong nama-nama di kepala kita pasti. Oh ada, ada. Nah, kita minta ditulis dong dua nama yang menurut teman-teman tuh berkesan banget, kayaknya ini orang keren banget aktivitasnya. Ya, jadi tolong ditulis dua nama di kertas ini dari masing-masing teman-teman di sini. Kira-kira dua nama siapa yang kira-kira qualified untuk berkesempatan. Terus kita lipat. Nah, ntar nanti kita buka sama-sama, ya. Oke. Okay. Catat dulu ya. Kita kasih waktu kurang lebih 1 menit. Tolong sambil dipikirin siapa namanya, mau buka handphonenya boleh. Catat dua nama, jangan dikasih lihat dulu. Nanti kita kasih lihat ke semua teman-teman ya. Ya. Jadi mekanismenya gimana, Mas Jo? Ini kita nanti bakal buka satu persatu. Jadi ada berapa alasannya kenapa? Yang ada di sini adalah dua orang yang menurut teman-teman di sini paling qualified, ya, paling aktif di media sosial. Pribadi masing-masing, ingat apa ya, aja. Pribadi masing-masing. Ya. Nanti kalau saya sama Mas Randy pastinya penilaian terus mungkin di pribadi masing-masing dan juga di Instagram RNG dan Mas Otomobil ya. Pasti. Mas Randy ya, kalau kita berdua. Kalau ini dari sudut pandang Instagram pribadi teman-teman masing-masing. Oke, okay? Kita mulai dari yang paling pertama. Nggak afdol rasanya kalau nggak Mas Randy dulu yang buka. Ayo Mas Randy, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, jadi nah, okay, sudah siap. Rampung 14 nama ya. Walaupun terdiri dari ya, ada yang nah, ada yang sama tuh. Lihat enggak teman-teman? Lihat teman-teman. Deketin boleh. Oke. Okay. Nah, sekali lagi enggak bosan-bosannya di sini kita menginformasikan bahwa nama yang dicantumkan di sini adalah personal dari masing-masing individu yang merasa dua nama inilah yang berkesan di benak mereka. Jadi aktif di sosial media mereka, supportnya terus menerus dan ya pasti aktivitasnya juga luar biasa sampai ke notis. Bahkan seorang Adandi Malik yang mungkin sehari itu DM masuk tuh ribuan, yeah, dia bisa ngeh sama orang yang namanya yeah, Abing Junior dan Adi Rusman, berarti kan effortnya luar biasa. Yeah. Mungkin teman-teman lain juga banyak yang notis, cuman kalau dilihat yang paling banyak siapa? Dua nama inilah yang kemudian muncul. Ya, yeah, seperti itu. Dan kalau kita telah lagi teman-teman di sini supportnya sudah luar biasa dan perlu diingat, namun motor yang tersedia hanya satu. Jadi kita nggak bisa memuaskan hati semua teman-teman yang aktif berpartisipasi ya, di event ini, baik yang di sini atau yang belum berkesempatan untuk disebut. Ya. Tapi di sini kita mengucapkan banyak terima kasih thank buat supportnya. You. Mungkin di sini belum rezekinya, cuman rezeki yang lebih besar menanti di kemudian hari buat teman-teman semua yang belum dicatat di sini. Insya Allah ya, kita doakan. Amin. Dan tanpa undur waktu, jadi apa yang mau kita lakukan dengan nama-nama ini, Mas Randy kira-kira? Ya, jadi gimana? Bagus ya nih kalau menurut teman-teman. Saya juga bingung, motornya cuma satu, tapi ada 14 nama. Ada 14 nama, dan ada beberapa yang sama. Dan ada beberapa yang sama. Nah, aku mau ngiklan lewat dulu nih. Kenapa? Dari tadi kita tuh udah ngomongin motor mulu, ngomongin ini, tapi kok gue bingung kenapa ada sepatu sih di sini? Nah, itu dia bingung gue. Ya. Kenapa sih ada sepatu ya, sih? Nah, sampai sekarang belum tahu nih korelasinya iya, apa nih. Iya. Jadi adalah salah satu anak perusahaan dari RNG Motorsport ya teman-teman. Jadi kita juga kali ini, nah, jadi kita juga punya di bidang fashion namanya RGT Store ya, yang bergerak di bidang sepatu ya Mas Denis ya pastinya. Yes. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau beli sepatu ya kan, ataupun nanti ada sepatu di sini buat apa sih nanti? Nanti Mas Jo akan kasih tahu. Iya. Kira-kira gitu, buat apa sih? Kok dipajang-pajang gitu loh. Nah, jadi seperti tadi kita sampaikan, teman-teman di sini effortnya sudah luar biasa. Iya. 14 orang ini sih effortnya sungguh luar biasa karena sudah terpilih dari masing-masing pribadi di sini yang ya, belum tercatat juga sudah luar biasa. Ya. Namun yang kita siapkan terbatas hanya satu motor dan sebagai rasa terima kasih kita, respect kita kepada semua teman-teman. Jadi semua teman-teman yang namanya tercantum di sini ya, akan langsung memperoleh hadiah istimewa yaitu satu buah sepatu premium dari RGT. Oke, dapat sepatu. Ulang-ulang dapat satu ya. Ya gitu istilahnya. Jadi buat teman-teman yang sudah tercantum di sini nanti akan dihubungi oleh admin dari RNG Motorsport ya, untuk DM minta alamatnya, minta ukuran kakinya ya, dan bakal kita kirimin sepatu langsung nyampe ke depan rumah. Dan desainnya anak muda banget. Jadi teman-teman yang belum dapat kesempatan mungkin nanti nggak dapat motornya, tapi kalian dapat sepatunya dulu karena motornya mungkin di bulan-bulan yang akan datang ya. Amin. Yang penting buat riding bagus ya Om ya.
Nih untuk pemenangnya gimana nih Om? Jadi kita masih belum tahu nih ini masih. Siapa pemenang motornya? Oke. Untuk sepatu dulu deh kan tadi ada namanya beberapa nama ya. Berarti oke siapa tadi? Kalau yang namanya sama satu kali. Yang namanya sama tetap dapat satu. Lagi satu. Jadi dapat satu ya? Dapat satu ya. Karena sudah berhasil memikat salah satu dari kita ya tetap dapat satu ya. Jadi masing-masing di sini bakal dapat sepatu gratis. Ingat free of charge, gratis tanpa biaya sedikit. Jangan transfer, sepatunya gratis langsung dikirim ke rumah ya. Nah, ukurannya juga nanti jangan lupa. Dan mendekati kita ke penghujung acara. Yes. Kalau tadi teman-teman mungkin ingat waktu awal-awal kita bilang tolong dong catat dua nama yang paling berkesan. Di sini saya minta ke semua teman-teman yang tadi sudah nyatet dua jagoannya. Kita minta tolong dong linkerin nomornya buat teman-teman yang merasa di antara dua jagoan ini siapa sih yang kalian paling kalian pikirkan ini layak harusnya dia yang dapat motor. Harusnya yang dapat motor. Jadi dari dua orang itu tolong pilih satu jagoan. Walaupun itu mungkin berat ya buat teman-teman karena ini dua orang yang terbaik menurut teman-teman, mungkin poinnya sama. Yeah. Jadi kita minta tolong dari yang paling ujung dulu Mas Randy, tolong di linkerin nomornya aja. Mana yang menurut Mas Randy? Jadi, siapapun itu, ya itu udah menjadi apa ya rezekinya dia, ya. Jadi teman-teman yang lain karena motor cuma satu, ya kita nggak bisa kasih banyak. Jadi usaha mungkin yang nama dua ini adalah usahanya udah luar biasa. Teman-teman yang sempat naik di awal, pertengahan turun, terakhir naik lagi. Nah besok kalau kita ada giveaway aktif terus pokoknya, ya. Contohlah orang-orang ini. Nah Bismillah. Saya akan lingkari satu nama di sini ya. Ini nama saya Randy untuk berkesempatan buat dapat motor yang paling dijagokan, paling berkesan, paling layak. Paling layak adalah nomor 1. Thank you. Berarti jagoannya Mas Randy Kang Dayat 88. Oke. Okay. Enggak panjang lebar, langsung ke Bang Fandi, jagoannya siapa? Oke, okay, balik lagi ini. Ada dua nama. Bukan tuh. Berarti nggak ini ya, nggak sama effortnya, cuman ini kan balik ke pribadi ya, ini untuk teman-teman juga yang belum berkesempatan di sini ya. Bukan berarti kita nggak menghargai kalian ya balik lagi ya maksudnya ya. Ini berat loh milihnya ya, betul. Tapi ya ini pilihan saya di nomor 1. Adi Rusman. Yes. Oke, okay, selanjutnya boleh papan tulisnya gantian biar sini. Ada Andi boleh pegang. Ya langsung aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati aku dicuri oleh AA Adi Rusman. Ayo. Denis, silakan Denis. Jujur nih susah banget sih bener kata Fandi ya. Jadi malah nih saking susahnya, aku bisa aja kayak aku yang dipilih sama Fandi kayak Putra San atau yang dipilih sama tadi siapa tuh yang Adam Hari Jojo. Kayak Adam Hari, malah aku mereka juga dipikir-pikir deserve juga sebenarnya karena mereka tuh banget gitu. Tapi baik lagi ini kan kita ini harus gitu. Mau enggak mau ya. Iya. Kita kan harus memilih yang the best kan. Iya. Dan itu susah. Sulit banget dari saya ataupun dari RNG itu pilihan individu. Nah, ya. Menurut aku pribadi walaupun banyak banget yang best, tapi kalau best of the best. Ya. Yeah. Ada Rusman. Waduh. Gila udah 3 jagoan satu. Nih, waduh. Jagoannya udah 3 orang ya. Oke, dari saya sendiri. Jadi enggak mau panjang lebar. Sebenarnya ini skornya sama. Saya sendiri agak bingung antara Mas Adam Hari atau Kang Dayat 88. Cuman kalau saya lagi kebangun tengah malam jam 2 pagi, jam 3 pagi, kebetulan lagi alarm kepencet, saya lihat HP, teng ada yang bunyi. Kayaknya itu yang poin sedikit lebih unggul kayaknya satu dibanding yang lain. Kalau IG dipegang, mereka bisa tahu ya. Mereka bisa tahu kalau IG lagi dipegang, langsung di-tag-in gitu istilahnya. Jam 2 pagi, coy. Dia nungguin kita aktif online sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi pas kita buka HP, IG online, dia buru-buru repost tek gitu. Untuk kasih tahu, "Hey, kita lagi loyal lo sama notif." Ke notifnya. Jadi kalau boleh bilang dua sahabat ini poinnya sama-sama 9 lebih. Cuman berhubung beberapa kali kebangun tengah malam ada satu orang yang luar biasa effortnya. Dengan berat hati saya pilih Kang Dayat 88. Oke. Asal Kang Hejel dulu. Kang Ali. Halo guys. Halo Di. Ali di sini. Halo guys. Oke guys. Pilihan gua
jatuh kepada iyalah semua orang di sini boy itu boy ini sama milen kalau Mas Adi dan terakhir Azal sama Ahmad Hidayat ya. Nah ini the best of the best ya berarti ya. Yes, the best of the best ya. Enggak, best of the best of the best of the best. Best of the best, the best, the best of the best, best. Yang menurut Hazel paling layak dapat motor. Iya, karena yang sering notif sampai tengah malam disangka notif dari pacar atau dari notif indikasi. Siap yang punya pacar, siap siap siap. Saking ini sombong punya pacar. Jadi Hazel ini jomblo. Enggak ya. Sulit. Sulit lagi. Oke, 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 oke. Thank you. 7 orang. Oke, sudah memilih. Oke. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan dari nama-nama yang sudah dipilih. Terus terang guys, ini jadi dipilih secara apa ya, spontan. Dan jadi dari hati nurani karena aktivitas mereka untuk menarik satu orang aja udah luar biasa. Jadi kalau ada beberapa nama yang ternyata bisa muncul berkali-kali, kayak contoh Adi Rusman di sini muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya. Dan Kang Dayat 1, 2, 3 Berarti effortnya luar biasa, di mana dia bisa narik satu orang yang satu orangnya itu sebenarnya punya kesibukan yang luar biasa dan punya DM masuk luar biasa. Begitu bisa nongol deh nama ini sampai inget di kepala. Jadi orang-orangnya luar biasa. Jadi pilihan pemenangnya akan jatuh di antara dua nama ini. Nama pertama yang pastinya Mas Adi Rusman yang dipilih oleh Adandi, dipilih oleh Fandi, Dennis dan juga Aldi. Dan juga Kang Dayat 88 yang dipilih oleh Mas Randi, saya pribadi dan juga Hazel. Okay. Gitu loh. Jadi perbandingannya 4 banding 3 Nah, biar lebih fair lagi gimana bagusnya Mas? Nah, iya gimana ya bagus banget bicara hasil nasib. Nah, kalau kita bilang 4 banding 3 kan mencerminkan kalau misalnya ini mereka apa ya? Grade-nya tuh udah top of the top. Top of the top gitu istilahnya. Kalau kita suruh pilih juga bingung kalau saya mah Kang Dayat 88, kalau Dandi pilihnya Adi Rusman, jadi nggak kelar-kelar. Jadi kita bakal menggunakan 7 buah lembar kertas. Jadi bakal terdiri dari 4 nama atas nama Adi Rusman dan 3 nama atas nama Kang Dayat. Kang Dayat. Tetap ada probabilitas cuman dari 2 terbesar top of the line ini. Iya. Jadi mau nambahin nih, Om? Iya, Adenis boleh ditulisin Adenis? Boleh. Sebelum ini diambil, Mas Randy mungkin kita sampaikan. Oh ya, taruh. Yang pertama, kita mengucapkan banyak terima kasih atas support semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di event ini. Kita sudah berjalan 1 tahun, Mas Randy. Ya, 1 tahun. Kita 1 tahun sama-sama, 1 tahun. Sahabat online kita, terima kasih banyak. Komunikasi luar biasa, supportnya luar biasa. Kita mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan selama 4 motor alias 1 tahun ini ada kekurangan-kekurangan. Kita mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Iya. Dan kedepannya gimana nih setelah ini? Karena kalau udah diambil kan mungkin teman-teman udah pada, ya udah nggak dapet menang. Iya. Jadi kita sampaikan dulu, kedepannya... Ada giveaway lagi nggak nih, Om? Nah. Ini bukan akhir, anjay. Ini bukan akhir. Januari ya. Masih ada 2023 sampai 2024. Ini baru awal 2023. Ada apa nih? Baru awal 2023, gitu lah istilahnya. Jadi, ya. Jangan lupa keaktifan kalian di sosial media dari Arena Motorsport, Pas Auto Mobil juga teman-teman yang ada di sini jangan dihentikan karena dalam waktu ke depan ya tenggat waktunya kapan kita belum bisa sebutkan sekarang kita bakal mengadakan lagi giveaway pastinya dengan hadiah yang lebih spektakuler yang teman-teman nggak nyangka-nyangka kalau motor itu yang biasa hanya dilihat di Instagram Arena Motorsport bakal dijadikan hadiah giveaway buat teman-teman semua. Wah, kira-kira apa ya? Apakah R6? Aduh, tebak. Apa kira-kira? Apakah R6? R6. Aku biasa lihat di story-nya RNG sih ya, Ducati Panigale ya. Panigale. Wow. R1M. R1M. NMAX. 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 Oke. Budget itu lah. R6N. Itu sangat masuk akal. Budgetnya soalnya. NMAX. Tapi 8 katanya. Tapi 8 katanya. Nah jadi buat teman-teman semua dalam waktu dekat ke depannya kita bakal mengumumkan the next giveaway. Skenario nya seperti apa, hadiahnya seperti apa, ya. Tim yang mensupport seperti apa bakal kita jelaskan dalam waktu dekat. Pokoknya jangan bosan-bosannya untuk
keep contact, walaupun keep contactnya dalam media sosial teman-teman semua. Pokoknya kita di sini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Sorry Kamsha, ya, Kamsha. Terima kasih banyak telah support Rani Motorsport dan juga Pas Automobil. Iya. Pulang ke jadi sekarang sangat ditunggu. Jadi dulu pertama Mang Dennis udah pernah waktu itu udah pernah ya. Motor apa, Den? Oke, pertama ZX25 bagian ya. Terus apa lagi? Baru langsung switching ke yang Ninja. Ninja juga lu juga. Hairul Ajis ya. Tangan lu juga? Iya. Bukan. Ada nih, ada nih. Oke. Aku yang R25. R25 di CBR. Sama CBR. Sama CBR ya. Dua kali. Pandi lo. Pandi sekali tapi langsung yang final. Terakhir kita kasih ke tangannya Mas Fandi ya, Mas Jo gimana, rela gak kasih ke Mas Fandi? Rela dong, belum kebagian. Jangan marah ya, jangan marah ke saya loh kalau ini. Oke, jadi Mas Fandi akan ngambil. Nanti saya minta Mas Fandi buat tutup matanya. Dan tangannya boleh dibuka seperti ini. Buat tutup pakai apa, Mas? Mas Fandi, diam dulu. Ada kolor gak? Kosong? Di bawah jam tangan gak ada apa-apa. Jam tangan yang mahal tuh? Enggak. Kosong? Hatinya juga kosong? Kosong. Wow. Hatinya kosong. Agak rasis nih kalau ini. Oke. Ini tutup pakai apa matanya? Oke, merem aja, merem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tar dulu nih, gue gini dulu ya. Nah, kan enggak tahu nih. Ayo, Mas Adi Rusman sama Kang Dayat, mana suaranya? Ayo, Kang Adi Rusman, komen dong. Ya Allah, kok tegang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fandi, nanti ngambil tangan satu, cukup jarinya aja. Kalau itu langsung jangan diangkat, ya kan? Tunjukin dulu ke kamera, ya. Jadi jangan langsung di... Lihat dulu, gini. Ya kan? Tarik, gini. Oke? Oke. Ulang lagi. Iya, ya, udah ngesabar ya. Asyik lho. Sampai deg-degan ya? Yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mas Mandi, silakan. Salah. Oke, salah. Ambil taruh di sini aja. Oke, Mas Mandi ngambil ya. Oke. Oke. Wih, tangannya dingin nih. Oke, silakan dikocok-kocok dulu, Mas. Kocok, bebas. Kocok terus. Kocok terus. Ambil satu aja. Ya. Oke, silakan berhenti. Ambil satu. Kang Dayat dan Adi Rusman ikut komen, gemetar. Gemeteran dia tangannya, oke. Okay. Okay. Naik pelan-pelan, oke. Okay. Taruh di meja kali ya, di meja. Ini dia, oke. Okay. Oke, okay. Siapa? Tangan lu buka, ya buka lagi, oke okay, siap. Oke, okay, itulah namanya kikir. Ya Allah, ini siapa? Siapa? Adi Rusman atau Kang Dayat? Ini mau dibuka? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibacain dulu, oke dibuka dulu aja, pelan-pelan. Langsung saja. Kenapa sih udah beri apa happy birthday? Ini pelan-pelan ya? Kayaknya ini gue langsung keluar orang. Oke. Boleh Mas Jo kita buka? Boleh. Sekarang. Tangannya Mas Andi ya, tetap di situ Mas Andi. Satu. Ya. Dua. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang beruntung? Aduh! Bismillah buat anak saya di rumah sakit, si Adi Rusman yang ngetik. Mas Adi Rusman, stand by ya. Kita video call. Ayo lihat juga, belum pernah lihat mukanya nih. Ini pertama kali kita lihat muka dia ya? Iya. Oh my god. Oke, selamat buat Kang Adi Rusman. Ini dari real joy karena ini benar-benar emang fair. Karena kita, dia dari tahun lalu. Dari Oktober tahun lalu. Dan takdir mengatakan. Takdir ini ada campur tangan takdir. Boleh dikasih foto dulu dong, ini dong. Halo Kang Adi Rusman. Mana mukanya? Mana mukanya? Selamat Kang Adi Rusman. Yang mana adinya? Adinya yang mana? Acaranya sudah selesai. Alhamdulillah. Menangnya memang orang yang tepat. Walaupun dalam keadaan yang tadi mungkin tidak tepat ya. Dia lagi tidak bisa senang-senang. Anaknya lagi sakit usus buntu dan mudah-mudahan cepat sehat. Amin, ya Mas ya. Amin. Nanti Mas Adi Rusman ya, silakan ambil hadiahnya ya, free of charge, gratis. Silakan nanti akan dihubungi oleh salah satu staff kita, Mas Yandri nanti akan hubungin. Dan next-nya nih.
dari teman-teman, kita mau ngapain lagi udahan? Masih kangen nggak sama teman-teman? Lumayan di support masih lah, dikomenin, di tagin, masih kangen ya, masih lah. Tuh, seorang harus tetap seperti itulah, harus tetap seperti konsistensi, nah, itu konsistensi, ya kan? Tapi selanjutnya Arsik sih kayaknya. Arsik, Tommy OJ tiap bulan terus. Panikale, NMAX banyak ya banyak. Panikale, 12 sama dia. NMAX aja, panikale. Oke, itu aja Mas Rudy, ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi 14 orang tadi ya yang tadi disebutin mendapatkan sepatu dari RJT Store. Terima kasih banyak. Jadi bakal dihubungin? RGT, nanti akan dihubungin, ya gratis juga. Ya, buat ukurannya, karena kan ukurannya beda-beda. Dan buat Mas Hadi Rusman silakan ambil. Dan buat semua teman-teman, gua mengucapin banyak amat terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi. Makasih banyak ya. Tidak ada gading yang tidak retak ya Mas ya? Ya, pastinya. Pastinya apapun yang kita lakukan, pasti tidak cukup buat teman-teman semua. Jadi ya, kita cuma bisa memberikan ini buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, next-nya, tunggu aja ya, kita mau ngapain. Stay tune terus di Instagram RNG Motorsport ya, di Instagramnya teman-teman juga, dari Fandi, Dandi, Dennis ya. Kita akan infokan next-nya kita mau apakan, giveaway selanjutnya. Oke. Okay? Itu aja Mas Jo. Oke. Okay. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Nah. Sebelum besok teman-teman mau kemana nih ngomong-ngomong? Nah, ya. Itu okay, dia. Okay. Mana bajunya? Mana bajunya? Kita kasih tahu semua ya. Jadi alhamdulillah sebagai farewell. Farewell. Kalau farewell itu sebenarnya perpisahan agak kurang pas ya. Ini kayak apa sih penutupan giveaway lah. Oke, kita pisah om, berarti udah ini. Keep in touch. Nggak kerasa tapi udah setahun ya. Jadi kita mau ke Singapura. Singapura. 4 hari besok ke depan, hari Senin. Bersama teman-teman yang luar biasa, yang supportnya luar biasa untuk meramaikan event giveaway ini, kita bakal jalan-jalan ke Singapura. Jadi besok kalau mau ada yang justip, boleh japri Adenis. Open justip. Dolar kurs disesuaikan. Open BO. Pakai rate. Oke, kalau biasa teman-teman ini tiga-tiganya biasa ngevlog di atas motor, besok ngevlognya di atas kicir-kicir, di atas kicir-kicir, di atas Universal Studio. Kita jalan-jalan pokoknya besok. Oke. Yeah. Yes. Itu ya. Hilang. Kalau bisa nanti Mas Hadi Rusman ngambilnya pas kita balik aja lah ya. Iya, kita balik kan. Jumat berarti Jumat. Biar bisa ketemu juga ya kan. Iya, pastinya. Ngambilnya nunggu kita pulang dari Singapura dulu. Iya. Dari Singapura mau lihat boleh. Oke, itu aja. Ya, sekian itu aja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya semua. Sampai ketemu di event yang harusnya enggak lama lagi bakal kita adakan kembali. Adakan lagi. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, Mas Jo, Pandi, Dandi, Dennis, Adel, Audi, Yandri ya. Hormat-hormat. Enggak kerasa setahun hormat ikut membantu dalam oke. Okay. Kita mau tutup dulu. Dengan baca alhamdulillah, terima kasih banyak. Sampai ketemu di next giveaway berikutnya. Thank you Amin. Semua. Bye-bye. 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 Bye-bye.